Terima kasih telah menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, jangan lupa Muhyiddin jadi Perdana Menteri atas Ehsan UMNO, kata Razlan. Berita sepenuhnya, anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Razlan Rafi'i, menyoal jika Bersatu mau mengharamkan UMNO. Malah Razlan turut mengingatkan Bersatu, pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri melalui langkah Sheraton sebelum ini dibuat atas isyan UMNO. Saya yakin Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS tahu tentang bidang kuasa kerja mereka. Kepimpinan Bersatu tak perlu terburu-buru nak haramkan UMNO. Menggunakan alasan teknikal untuk tujuan tersebut adalah perbuatan yang tak gentleman, katanya. Sebaliknya, Bersatu lawan UMNO dengan memenangi hati rakyat, bukannya dengan cubaan menumbangkan parti yang ditubuhkan oleh rakyat ini semenjak tahun 1946, katanya pada satu kenyataan hari ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.